Siang hari ini kami dari Polres Tangerang Selatan, alhamdulillah Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan sudah berhasil mengungkap peredaran penyalahgunaan narkotika. Awal dari dua orang yang diamankan oleh Satres Narkoba, selanjutnya dikembangkan dan berhasil mengamankan 9 orang yang diduga melakukan pengedaran penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis beserta bahan bakunya. Terhadap kesembilan orang yang berhasil diamankan dikenakan pasal 112, kemudian 114, 129, dan 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang ancaman pidananya minimal 6 tahun, kemudian 20 tahun seumur hidup, dan maksimal ancaman hukuman mati. Saat ini kami masih mengembangkan perkaranya, masih dalam proses penyidikan dari Satres Narkoba, dan berhasil mengungkap lokasi pembuatan dari bahan sintetis untuk campuran tembakau sintetis yang selama ini mereka edarkan.